هو الرحمن الرحيم. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala seseorang yang di dalam hatinya masih bercokol kesombongan walaupun sekecil biji atom. Kemudian salah seorang dari kalangan sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah memberikan pernyataan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula, sesungguhnya seseorang, yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, ada seseorang nih yang dia senang gemar memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Dia menyangka bahwa ketika seseorang itu memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus, maka itulah kesombongan. Tidak demikian, dihukumi secara mutlak. Bahkan Islam menganjurkan kita untuk memakai pakaian yang bagus untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, tentunya dengan tetap menjaga hatinya kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan senang akan keindahan. Kemudian beliau pun meluruskan dari asumsi sahabat tersebut ketika menyangka bahwa kesombongan tersebut iya ada, tak kala seseorang memakai pakaian yang bagus, memakai sendal yang bagus. Kata beliau, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas, yang namanya sombong itu adalah dengan menolak kebenaran. Tak kala disampaikan, tak kala datang kebenaran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kemudian dia tolak, lebih mendahulukan perasaannya, lebih mendahulukan akalnya. Na'udzubillah.